Ya, udah ya, kita mulai ya. Wasiwaku mustahabun. Alaina. Alaina, alaina, alaina. Wasiwaku mustahabun. Siwak itu disunahkan ketika apa? Apa aja? Ulang. Ketika bau mulut. Berarti ketika apa namanya? Ketika mau baca Al-Qur'an disunahkan gitu. Boleh apa sunah? Katanya 3 perkara doang. Yang 3 perkara itu yang gimana? Sunnah diwajibkan apa sunnah muakkad? Beda ya, sunnah yang diwajibkan sama sunnah itu beda. Ya. Terus ini si Farah, Farah banget. Wa furudul wudu. Fardunya wudu ada berapa? Ada apa aja kalau 5? 6 apa 5? Apa aja? Umpamanya ada seseorang yang wudunya cuman sekali doang, enggak 3 kali. Satu kali usapan, satu kali basuhan atau satu kali usapan, tergantung ya. Dia tidak sampai 3 kali gitu. Apakah wudunya sah atau tidak? Sah. Kalau ada orang wudu enggak ngusap telinga, wudunya sah apa enggak? Kenapa sah? Karena sunnah. Yang tidak boleh itu sampai wudunya dianggap tidak sah atau tidak diakui, itu ketika kapan? Ditinggalkan. Nah, ini umpamanya sampai ngelakuin wajib, ngelakuin sunnah juga, tapi malah tidak diperbolehkan, ketika kapan? Enggak, wajibnya iya, yang fardunya iya, yang rukunnya iya, yang sunahnya iya, dilakuin semua. Tapi justru jadi enggak boleh. Ketika kapan? Ini benda ya. Apa bedanya mandi dengan wudhu? Nah, umpamanya gini ya, contoh. Dini kena junub, ya kan? Nah, akhirnya selesai junubnya itu malam-malam, jam 1 malam umpamanya. Apakah Dini langsung mandi apa bagaimana? Langsung mandi. Apakah diwajibkan langsung mandi apa enggak? Enggak wajib langsung mandi. Nah, gini, umpamanya Dini gini, wudu belum selesai, tiba-tiba air keran mati,
ya kan, berpindah. Nah, ketika berpindah itu kapan ketika tidak sah dan kapan ketika sah? Sah untuk melanjutkan. Maunya dini gini, wudu, ya kan? Wudu belum kelar nih, baru membasuh tangan. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba kerannya mati, ya kan? Nah, ketika kerannya mati, dini pindah ke tempat yang lain, itu harus mengulang apa enggak? Harus mengulang dari awal. Ya, yakin? Kenapa harus mengulang? Alasannya kenapa? Karena wudhunya belum selesai. Tapi kan gak ada yang membatalkan wudhu. Bersentuhan dengan cowok enggak, ya kan? Menyentuh kemaluan sendiri enggak, atau menyentuh kemaluan orang lain enggak, kentut juga enggak. Berarti wudhunya batal apa enggak? Terus kenapa mengulang lagi? Ini Humaira, apa perbedaannya istinja ubil hajar sama tayamum? Tayamum juga bersuci, istinja ubil hajar juga bersuci. Apa bedanya? Dari segi toharohnya, bersucinya. Yaudah, apa bedanya hadas dengan najis dah? Hadas dengan najis. Hadas dengan najis sama apa enggak? Apa bedanya hadas dengan najis? Kan